Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Suban Astria Official. Video kali ini saya akan memberikan tips agar kalian bisa mendapatkan metode bayar di tempat ataupun COD di TikTok Shop. Oke, di sini seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Simak terus video ini, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Oke, di sini kita langsung saja buka aplikasi TikTok. Lalu di sini kita kunjungi shop. Kita klik shop di sini. Nah, di sini sebelum kita check out, kita ambil dulu vouchernya. Kita kunjungi di bagian voucher di sini. Kita akan ambil kupon ongkirnya. Jika sudah, kita klik temukan beragam voucher di sini. Kita klik. Oke, di sini kupon ongkirnya secara otomatis sudah diklaim. Nah, di sini kita akan coba check out. Kita kembali dulu di sini. Oke, di sini kita kembali. Kita sudah berhasil mengambil vouchernya di sini. Kita kembali. Lalu di sini kita coba pilih salah satu barang. Kita akan coba check out di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya contohkan celana pendek ini. Kita akan coba check out. Kita klik di sini. Lalu kita klik beli sekarang. Kita pilih warna serta ukuran di sini. Jika sudah, kita klik beli sekarang. Oke, di sini bisa kelihatan metode bayar di tempat ataupun COD-nya tidak bisa digunakan dan kupon ongkirnya pun tidak bisa digunakan. Kita kembali di sini. Lalu di sini kita coba check out barang yang lain. Nah, di sini kita klik beli dengan kupon voucher. Kita pilih warna serta ukuran. Jika sudah, kita klik beli sekarang. Oke, di sini kupon ongkirnya digunakan dan metode bayar di tempat pun tidak bisa digunakan. Bisa melihat di sini. Metode COD-nya tidak aktif ataupun tidak bisa digunakan. Nah, di sini cara mengatasi masalahnya kalian ikuti apa yang saya lakukan ini. Kita coba pilih salah satu barang dulu di sini. Saya contohkan jaket ini, kita akan coba check out. Kita klik. Lalu di sini kita klik beli sekarang. Nah, di sini kita pilih warna serta ukurannya. Jika sudah, kita klik beli sekarang. Nah, di sini bisa kalian lihat kupon ongkirnya digunakan dan metode bayar di tempat bisa digunakan. Oke, di sini kita coba klik bagian kupon ongkir. Kita coba tidak gunakan voucher di sini, kita klik. Maka jika kita tidak menggunakan voucher ongkir, metode bayar di tempatnya tidak bisa digunakan. Bisa kalian lihat di sini. Jika kalian ingin belanja di TikTok Shop, pastikan kalian menggunakan kupon ongkir agar kalian bisa mengaktifkan metode bayar di tempatnya. Oke, di sini kita gunakan kembali kupon ongkirnya. Nah, di sini kupon ongkir digunakan dan metode bayar di tempat pun bisa kita aktifkan. Bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini kita coba kembali. Kita coba check out satu barang lagi. Intinya di sini kalian cari toko yang mengaktifkan metode bayar di tempat. Pastikan juga di sini kalian ambil kupon ongkirnya. Kalian gunakan kupon ongkir agar kalian bisa mengaktifkan metode bayar di tempatnya. Oke, di sini kita coba pilih salah satu barang. Saya contohkan barang ini, kita klik. Lalu kita klik beli sekarang. Kita pilih jenis kulit di sini. Jika sudah, kita klik beli sekarang.
Nah, di sini kupon ongkirnya tidak bisa digunakan, maka metode bayar di tempat tidak bisa digunakan juga. Oke, kita coba tambahkan minimal belanja. Nah, di sini kupon ongkirnya digunakan dan metode bayar di tempat ataupun COD-nya bisa digunakan, bisa kalian lihat di sini. Intinya di sini kalian harus gunakan kupon ongkir agar kalian bisa mengaktifkan metode bayar di tempat ataupun COD-nya. Serta kalian cari toko yang mengaktifkan metode bayar di tempat agar kalian bisa mengaktifkan metode COD-nya dan agar kalian bisa belanja di TikTok Shop. Oke, di sini buat kalian yang masih belum paham silahkan kalian klik di kolom komentar, dan buat kalian yang mau bergabung jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan komen. Support terus channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, itu saja video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.